Oke guys, so welcome back di YouTube channel di CKVTS, pokoknya harus dol kruk 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 kruk. Jadi kali ini pengen ini guys, masang list chrome yang di sini nih, list kaca ini mau dipasang list yang warna chrome. Jadi ini udah tak bersihin dulu area sininya, lanjut kita masangnya itu menggunakan sealer biar lebih paten. Oke, kita lepas ininya, 3M-nya. Sorry guys, berisik, ada anak nangis, biasa tetangga. Oke guys, kita pasang dulu si moldingnya, list kacanya. Oh, ini area belakang guys. Oke guys, jadi untuk bagian ini nggak diisolasi, nggak apa-apa, untuk paling ujung-ujungnya doang guys yang diisolasi sama tengah. Oke, kita isolasi bening gini pak. Jangan lupa kita lap dulu itunya untuk menghilangkan bekas lemnya guys. Sang bagian belakang guys. Nah, untuk bagian ini isolasinya agak banyak karena
dia sering ngolet. Oke guys, untuk area kanan sudah terpasang, tinggal area kiri itu masangnya sama aja guys, tinggal kita kasih sealer seperti tadi. Baik guys, jadi kali ini semua udah tak template nih, LS sudah tak pasang, terus sudah tak isolasi. Terserah sih kalian mau pakai isolasi apa, yang penting diisolasi. Oke, gitu aja guys, cara pasang list di jendela mobil. Pokoknya apa ya, ya gampang-gampang susah lah, tinggal beli aja di online, cuma nggak nyampe 200.000 dan hasilnya maksimal guys, tapi tergantung selera sih. Kalau pengen yang doff ya doff ya, kalau pengen yang chrome ya chrome, pokoknya dan kalau bisa sih tetap tonton channelku di CKVTS, dan jangan lupa subscribe dan like channel ke teman-teman kalian. Intinya tuh di like channelku guys dan di share ke teman-teman kalian. Oke, seperti ini cara pasang list jendela guys nih, gampang. Terima kasih, selamat sore apa selamat nonton guys, pokoknya lost doll.